about to take down. You already know. Get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. Leave me on my own. I got a chance to break now. Here I fucking go. Take control of fate now. I control my flow. And I know that I'll be great. How? Putting on a show. I know that I'ma stay loud. Drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no, I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no, my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. I'll always live my life till it's over. Oke guys, nih ada satu dagangan lagi ya. Kalau review kita agak berisik nih, ada air. Review di sawah ya. Soalnya kalau di bengkel itu berisik. Ada yang grendo, ada yang pukul-pukul mentek, ada yang apa gitu. Enak di sini, adem. Oke, ini CB 2004. Basicnya Mega Pro 2004. Mulai dari kepet, selebar belakang, leteng, top lamp, jalu, stabilizer, batok sama lampu, selebar depan, sama nah ini baru semua ukuran 31 ini. Apa ngarani lah sini lah? Gear. Sampai lupa, satu lagi sama jok. Jok double X baru semua ya. Oke, kita review satu-satu. Mulai dari atas ya. Ini spionnya pakai D yang model oval gini. Ini posisi baru. Terus hand grip, jalu, ini posisi baru. Stabilizer. Ini holdernya masih bawaan MP ya. Terus setangnya pakai merek Dai. Nih, kalau dari jauh. Oke, okay. Dari depan nih, batok ini pakai fan, terus pakai dimmer 16 led, ratingnya pakai full free. Ini posisi baru semua ya. Terus kita lihat ke bawah, masih bawaan Mega Pro. Ini selebar ninja nih juga baru nih guys ya. Tramole masih bawaan. Peleknya pakai setengah lingkaran. Piringan juga masih tebel. Bannya juga setebel pakai IRC. Ini ukurannya 80-90. Ini guys masih tebel. Oke, ini tangkinya tangki baru ya. Masih keleng-keleng, emblemnya juga baru. Terus tutupnya ini masih baru juga. Model tangki Dilan. Tangki apa sih? Tangki Kudusan ya. Terus ke belakang ini juga baru, anti gembos. Kulitnya model double X karbon. Rakannya ini pakai Mega Pro tatanan ya, bawaan motor. Nih, kalau soal mesin masih standar pabrik Jedeng. Nah, ini. Terus knalpot, knalpot ini juga baru, pakai Corby ya. Nanti kita cek di akhir video. Nih wadah aki krom. Terus ke bawah pas ke belakang nih pakai CB 150. Nih. Ini ya. Terus jokoknya masih bawaan MP. Ini tadi gear ukuran 31. Niru anak-anak Jawa Timuran katanya.
ukuran 31 ya, kecil, masih bawaan. Baleknya juga sama, setengah lingkaran pakai Ferosi, ukurannya 160 dari 17. Ban pakai Xeneos, ukurannya ini 180 ring 17. Bannya juga masih tebel. Oke. Ini kaki belakang ya. Mulai dari arem tutus kampas. Satu gelondong ini masih bawaan Mega Pro. Terus ke atas begle panjang, presisi sama retek belakang. Retiknya posisi baru ya, bone free. Nih, kalau selebar belakang pakai CB125, baru ya, posisi baru ya, sama sekalian sama kepetnya. Nih kalau dari jauh posisi ini cakep. Oke, kita cek motornya ya. Ya, dan warna dan double jreng. Ini lampunya paduan warna biru ya. Dim. Nah. Kece bedi retek dan. Nah, ini. Oke, klakson. Masih halus ya. Ini suara nalpotnya. Oke, ratingnya hidup semua depan belakang. Oke guys, Dilan ya, CB basicnya Mega Pro tahun 2004. Ini pajaknya mati 2 tahun ya guys. Plat Pati. Kita mahar 10 nego. Lokasi sendiri ini ada di Desa Alas Dawa, Kecamatan Dukuseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Tepatnya Pati Utara ya guys. Nanti saya kasih nomor WA-nya di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa bersyukur. Bye-bye.